pengacara Rasman Nasution sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Rasman Nasution telah dipecat sebagai anggota dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis. Dilansir melalui Instagram Rasman Nasution pada Jumat 15 Juli, ia mengatakan dirinya telah bergabung di organisasi advokat baru. Diketahui ia telah bergabung di KAI ORI di bawah kepemimpinan Jojo Sanjaya. Atas dasar tersebut, Rasman Nasution mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menerimanya di KAI ORI. Rasman menilai dirinya selalu tunduk terhadap pimpinan. Tak hanya itu, Rasman mengatakan dirinya tidak pernah mengkhianati pimpinannya. Lebih lanjut, Rasman menyatakan dirinya telah resmi bergabung dalam organisasi KAI ORI di bawah pimpinan Jojo Sanjaya. Rasman menandaskan dirinya telah memiliki kartu tanda anggota. Diberitakan sebelumnya, Rasman Nasution telah dipecat secara tidak hormat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI pada Jumat 15 Juli. Namun, Rasman membantah dan menegaskan bahwa ia telah mengundurkan diri dari KAI pada Rabu 13 Juli. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!